hati, kemudian orang yang memanfaat, yang memaafkan itu lebih bagus lagi, ya. Jadi dalam hal ini apabila ada orang yang memaafkan, itu di dalam sirkulasi jantung, kemudian pemikiran otak itu lebih fresh, karena dia akan menghilangkan rasa dendam. Benar ya? Rasa dendam akan hilang, tidak akan muncul pikiran yang lagi, kecuali bagi yang tidak memaafkan. Ya. Jadi dalam ini Bapak Ibu sekalian, wis durungo iki kono ora tukoke kulo karepmu. Ya. Jadi dalam hal ini betul ya. Jadi begini Bapak dan Ibu sekalian, apabila pada momen lebaran itu ada orang yang meminta maaf ya, kalau orang yang bersalaman itu kan sebelum tangannya dilepas dosanya sudah dilebur. Sekarang kalian berjauhan, rumahnya Jakarta, minta maaf lewat telepon, ya sami mawan apabila memaafkan. Sekarang pertanyaannya, apabila ada orang lain yang berdosa sama kita tapi orang tidak minta maaf, terus bagaimana? Tidak dosa waraku tapi tidak nyuwun ngapura sama saya. Kalau kita mau memaafkan dalam hati kita biarpun tidak meminta maaf, itu adalah suatu hal yang istimewa di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, ya, akan dapatkan suatu ke tingkat yang sangat tinggi, ya, di dalam hal ini di dalam kitab suci akan bal afina aninas, yang memaafkan manusia, dan wallahu yuhibbul muhsinin, Tuhan akan, Allah akan memberikan apa namanya, sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, apabila ada dalam hati kita teman-teman kita baik yang kita Bumoti jebule awet 6 ya. Awet 6. Bumoti. Acan ana. Acan ana. Iki teh akeh ta ya.